Hello, hi, assalamualaikum, apa kabar, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk menonton video ini, terima kasih juga kepada Anda yang sudi bergabung bersama channel ini. Saya BDT berasal daripada Borneo, Sabah guys. Hari ini saya akan menemani kalian semua dalam episode reaction sekali ini. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Guys, kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini jika kalian sudi. Bantu channel kecil ini untuk berkembang. Terima kasih dan saya sangat hargai kiranya kalian sudi bergabung bersama channel ini. Hari ini saya akan buat sebuah reactions video, dan video yang saya akan react hari ini adalah daripada video Viva Coit guys. Dan judul daripada video yang akan saya buat reactions adalah Alami Terror Pembunuhan Penemu Puing Pesawat MH370 Ungkap Hal Misterius. Nah guys, MH370, sebuah misteri yang belum lagi diselesaikan sehingga hari ini guys. Nah, hari ini kita akan nonton isi kandungan daripada video ini, dan tanpa berbasa-basi membuang waktu, kita akan nonton video ini bareng. 1, 2. MH370 guys. Oke. Pria Australia. Siapa? Dan siksaan dari pihak yang tak dikenali setelah. Melacak puing pertama dari maskapal Malaysia Airlines MH370. Nah guys, ...2014 yang lalu lagi nih guys. Jadi penyelidikan Blain mendapati apresiasi keluarga korban. Namun film dokumentari terbaru dari channel S mengungkapkan Blain telah dirundung oleh ancaman pembunuhan. Wih guys, bahaya nih. Diketahui puing-puing MH370 terdapat di Madagaskar guys. Blain menemukan segitiga abu yang bertulis no step, yang merupakan bagian dari ekor pesawat MH370. Blain sempat mendapat ancaman bunuh lagi guys. Nah, video yang begitu pendek guys dari Viva Coit. MH370 guys telah hilang dari radar pada 2014 yang lalu guys. Setelah 8 tahun guys, masih ada yang begitu ingin tahu ataupun begitu baik untuk terus mencari di mana MH370. Tapi setelah mendapat tahu dia mendapat ancaman bunuh dari pihak yang entah tidak diketahui dari mana guys. Nah, saya rasa semua kalian memang tahu tentang hilangnya kapal Malaysian Airlines MH370 kan. Banyak korban yang terkorban di dalam pesawat tersebut. Nah, jadi setelah sekian lama masih ada berita yang kita dapat di bawah MH370 itu dia terdampar ataupun dia jatuh di Madagaskar guys. Nah, ini saya pun tidak tahu kesahihan berita ini guys. Dan moga-moga keluarga mangsa sentiasa tabah menghadapi cabaran inilah guys. Nah, satu misteri yang sehingga sekarang tidak dapat dijelaskan, macam mana kapal begitu boleh hilang dari radar guys tanpa apa-apa kesan guys. Nah, itulah.
Jadi video ini adalah saranan daripada kawan subscriber kita dari Indonesia juga. Terima kasih karena menyarankan saya untuk nonton video ini. Nah, moga kalian terhibur dan memberi sedikit info tambahan kepada kalian. Nah, oke guys. Jadi sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga ada lagi video-video yang lebih menarik untuk saya buat reaction selepasnya guys. Oke, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Salam Nusantara, Assalamualaikum.